Sallam. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbi ajmain. Qarahmallahu ta'ala wa nafa'ana li fitarain. Amin. Suara saya ada terang ke? Tadi cakap orang belakang komplain tak dengar clear. Ini? Okey. Okey. Clear. Muka surat berapa? 22. Baru mula. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wa mathalu, dan permisalan, perumpamaan. Alladzina, mereka yang. Yunfiquna, mereka membelanjakan. Amwalahum, harta-harta mereka. Ibtigha'a, hendak mardatillah, keredaan Allah. Watasbita, dan ketetapan. Min, daripada anfusihim, diri-diri mereka. Kamathali, seperti permisalan. Jannatin, kebun. Birabwah, dengan tempat tinggal. Asabaha, telah timpanya. Wabil, hujan lebat. Fa'atat, maka telah datangkan. Ukulaha, makanannya. Dhi'fain, dua kali ganda. Fa'in, dan jika lam belum. Yusibaha, timpanya. Wabil, hujan lebat. Fatal, maka hujan renyai-renyai. Wallahu, dan Allah. Bima, dengan apa. Tak maluna, kamu kerjakan. Basir, melihat. Wa mathalul ladzina yunfiquna amwalahum ibtigha'a mardatillah wa tathbitan min anfusihim kamathali jannatin birabwatin asabaha wabilun fa'atat ukulaha dhi'fain fa'in lam yusibha wabilun fatal wallahu bima ta'maluna basir. Dan permisalan orang-orang yang membelanjakan harta mereka kerana mencari keridaan Allah dan kerana hendak meneguhkan jiwa mereka adalah seperti sebuah kebun. Sebuah kebun di tempat yang tinggi yang ditimpa hujan lebat. Ia kemudian mengeluarkan hasilnya dua kali ganda. Kalau ia tidak ditimpa hujan lebat, maka hujan renyai-renyai pun cukup. Dan Allah sentiasa melihat apa yang kamu lakukan. Ha, ini lagi cerita pasal sedekah. Ayat 261. Berkenaan dengan sedekah yang Allah akan gandakan sampai 700 kali ganda. Itu dari ayat tu, sedekah ni tak habis. Allah beritahu jangan sampai sedekah menyakiti hati orang yang kita sedekah. Kita sebut-sebut sedekah itu boleh hilangkan sedekah kita. Jadi ayat 265 ini Allah terangkan orang yang bersedekah semata-mata nak cari redha Allah. Dan untuk
kegunaan diri dia. Eh? Seumpama dia ni ada kebun yang turun hujan lebat, yang mana kebun dia subur sehingga mendatangkan dua kali ganda buah-buahan hasilnya. Ha, tu orang yang kalau bersedekah kerana nak cari redha Allah, kerana untuk diri, kepentingan diri sendiri untuk nak dapatkan kelebihan akhirat, Allah umpamakan macam kebun dia ni turun hujan yang lebat. Ha, sampai dua kali ganda dapat hasilnya. Dan kalau hujan renai-renai pun, lepas tu mencukupi. Ha, maksudnya, orang yang sedekah kerana nak cari redha Allah, dia punya ganda, Allah akan gandakan lebih dari biasa. Allah maha mengetahui, melihat apa yang kamu buat. Allah melihat apa yang kamu buat. Penglihatan Allah bukan lahir saja, bukan sedekah, sampai ke dalam hati kita, niat kita. Itu dia, selesai. Jadi selesai ayat 2 dan 5. Nanti kita sambung lagi. Jadi hari ini apa yang kita nak dengar berkenaan, minggu lalu saya dah terangkan dua pasal adab kurban dan kelebihan 10 hari dalam bulan Zulhijjah. Hari ini kita lanjutkan apa hari-hari yang kita akan jumpa dalam bulan Zulhijjah, yang sampaikan hadis Nabi kata amal yang paling Allah suka diisi dalam 10 hari bulan Zulhijjah. Amal yang paling Allah suka. Apa amal awak buat ni, Allah sangat suka. Inilah dari jemaat kemarin sampai hari raya. Ni kita sekarang dalam lingkungan 10 hari bulan Zulhijjah. Dan ini Allah sebut dalam surah Fajr, wal fajri walayalin ashur. Demi waktu fajar, Allah bersumpah dengan waktu fajar, walayalin ashur ni sekata ulama tafsir demi 10 malam bulan Zulhijjah. Mulianya 10 malam dari 1 Zulhijjah sampai 10 ni, sampai Allah bersumpah dengan malam yang 10. Jadi kita dah tahu kita termasuk dalam bulan haram. Rejab, Zulkaedah, Zulhijjah, Muharram. Dalam bulan haram. Allah sebut dalam Quran, inna iddata syuhuri indallahi isna'atara syahram fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sungguhnya kiraan di sisi Allah, satu tahun ni 12 bulan. Semenjak Allah jadikan langit dan bumi, Allah sudah tetapkan 4 bulan haram. Bulan yang Allah muliakan. 4 bulan. Sudah ditetapkan. Semenjak Allah jadikan langit dan bumi, 4 bulan ni bulan haram. Haram ni kalau pada hukum, hina. Air ni haram, hina. Tak boleh kita minum. Tapi kalau haram pada nama, mulia. Dulu-dulu saya ingat kita dah belajar takbiratul ihram, takbir haram, tanah haram, masjid haram, masjidil haram, pakaian ihram, mahram, bulan haram. Bulan haram. Jadi ada beberapa yang dipanggil haram tu mulia. Tu kita tak boleh huraikanlah. Kemarin dulu dah hurai satu-satu apa tu takbir ihram, tanah haram, majlis haram. Semua mulia. Cuma 4 bulan ni sekarang kita termasuk bulan haram, bulan yang Allah muliakan. Jadi 8 Zulhijjah. 8 Zulhijjah namanya Hari Tarwiyah. Saya harap tahun ni saya terangkan. Tahun-tahun akan datang tak payah terangkan lagi lah. Jadi kita ingat untuk tiap-tiap tahun.
Bila 8 Zulhijjah, nama hari tu hari Tarwiyah. Hari dibagi-bagikan air. Kerana dulu Arafah tak ada air. Jadi hari Tarwiyah 8 Zulhijjah, orang kat Mina dibagikan air. Untuk nak pergi Arafah. Dulu Mekah susah air. Tak macam sekarang. Sampai orang salam, duit air. Bukan duit makan, duit air. Sebab air kita beli orang pikul. Susah air. Lalu air pun tak gaib. Tu Siti Zubaidah, dia alirkan air dari negeri dia, negeri Cina, sampai ke Mekah. Sekarang kalau kita jalan pergi ziarah, kita akan nampak kat bukit tu macam ada tebing-tebing. Tebing-tebing sampai sekarang tau. Dari Siti Zubaidah punya masa, dia tuang air terus buat macam salur lah. Tebing tu ada macam salur terus ke Mekah. Subhanallah. Nak cari reda Allah. Kurban. Tu Siti Zubaidah. Jadi itulah Tarwiyah namanya, hari yang dibagi-bagikan air untuk orang haji. 9 Zulhijjah di Arafah, jadi bawa pergi Arafah. Then 9 Zulhijjah namanya hari Arafah. Apa makna Arafah? Perkenalan, perjumpaan. 9 Zulhijjah seluruh dunia jumpa, kumpul, berkenalan antara satu dengan lain di Arafah. Tempat tu dinamakan Arafah kerana bukit itulah Nabi Adam, Tok Adam dengan Nenek Hawa, bila dihalau dari syurga, Tok Adam jatuh di India. Nenek Hawa jatuh di Jeddah. Jeddah tu cakap Arab, cakap Melayu, nenek perempuan. Jeddah. Jaddun, Datuk. Jeddah, nenek perempuan. Yang kita kata jedah-jedah tu, rupa cakap bahasa Melayu, nenek perempuan. Selama ni yang kata jedah-jedah, kita tak tahu benda. Jadi Jeddah, nenek perempuan. Nenek awal jatuh dekat Jeddah. Dan tak tahulah, saya pernah tengoklah ada kubur. Katanya ni kubur Siti Hawa. Wallahualam, dah zaman Jadi itulah Allah jumpakan Tok Hawa dengan Nenek Adam ni nangis kerana dah langgar perintah Allah. Allah dah halaukan dari syurga. Allah dah murka. Nangis. Itu yang dibaca, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kami dah zalim diri kami, dah niaya diri kami. Kalau kau tak ampunkan, kau tak kesiankan kami, kami jadi orang yang rugi. Nangis. Allah jumpakan di Jabal Rahmah. Nini Adam dengan Tok Hawa. Jumpa di Jabal Rahmah. Tapi orang di sana, kalau kita minta ceritakan apa-apa kat sana, dia suruh naik Jabal Rahmah minta jodoh. Siapa tak ada jodoh, pergi naik atas minta jodoh. Ya Allah. Bukankah doa tu yang mustajab, yang dianjurkan, yang disyurkan depan Kaabah? Yang mustajab antara Hajar Aswad dengan pintu Kaabah tu namanya Multazam. Itu tempat mustajab doa. Lagi satu bawa mizab, bawa salung emas tu. Itu tempat mustajab doa. Bapa nak pergi doa kat gunung-gunung, bukit-bukit? Itu peristiwa. Kau nak minta jodoh dekat situ. Kau nak minta jodoh pun depan Kaabah, dekat Multazam. Apa-apa doa kita dekat Multazam. Atau bawa mizab. Atau antara Rukun Yamani ke Rukun Hajar Aswad. Itu semua tempat yang mustajab doa. Keliling Kaabah. Bukan bukit-bukit. Jangan dengarlah. Siapa pun cakap dah kita... Kalau kita nak naik Jabal Rahmah tu, kerana kita nak tengok, nak pengalaman berapa tinggi, apa yang ada ke atas. Bukan ke atas tu diorang tulis nama kat tiang tu, habis dicat tau, hilangkan nama, tulis lagi, tak tahu apa dia. Cik jodoh lah katanya. Allahuakbar.
Jadi itu nama Arafah. Jadi Arafah ni istimewa sebab haji ni, bulan haji ni kita punya takbir sampai 5 hari. Pasal Allah kurniakan khusus untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hari Arafah. Hari yang dikatakan paling banyak Allah bebaskan hamba-Nya dari api neraka adalah pada hari Arafah. Paling banyak, tak bilang berapa banyak, maknanya tak terhingga lah tu. Paling banyak Allah bebaskan hamba-Nya dari api neraka adalah pada hari Arafah. Sebab hari Arafah jangan tinggalkan puasa. Puasalah, kerana puasa hari tu terampun dosa 2 tahun. Setahun yang lalu, setahun yang akan datang. Subhanallah. Kelebihan kita ni sangat banyak. Amal sikit Allah, tapi dia punya pahala, janji Allah tak seimbang dengan amal yang kita buat. Awak buat ibadat kena Lailatul Qadar, lebih baik, kata Allah dalam Quran, dari orang yang beramal 1,000 bulan. Masya Allah, bukan 1,000 hari tau. 1,000 bulan, 1 malam tu je. Ni kelebihan kita. 6 hari puasa bulan Syawal, pahala berjalan 1 tahun. Wah, sekarang awak dah puasa Ramadan, puasa 6 hari bulan Syawal, sekarang pahala awak berjalan macam awak puasa sampai Ramadan. Ramadan kita puasa, lepas tu puasa 6, sambung lagi. Terus, Allah. Inilah yang dalam hadis kursi Nabi Musa. Panjang cerita ni kita dah dengar. Minta nak jadi umat Nabi Muhammad SAW. Nabi Musa, kita tak dapat. Kita tak minta dapat. Berapa punya syukur. Kelebihan berjela-jela. Puasa Arafah terampun dosa 2 tahun. Hadis sahih. Puasa Arafah terampun dosa 2 tahun. Hadis sahih. Subhanallah. Tak boleh cakaplah kelebihan-kelebihan yang Allah beri pada kita. Ni bulan ni kita ada 5 minggu. Minggu kelima kita akan belajar ulum Quran, ulum hadis. Nanti kita akan dengar apa kelebihan Al-Quran. Masya Allah. Ini pun tak boleh nak cakaplah. Siapa yang tak buat memang rugi. Nabi kata alif lam mim tu aku tidak cakap itu satu huruf. Apa pasal? Tiap-tiap satu huruf pahalanya seperti orang tu buat 10 kebaikan. Satu huruf. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Ya Allah, baca alif lam mim aja 30 kebaikan. Masya Allah, kita punya ibadat tau dijanjikan Allah. Allah untung bertuah jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi sayang, sayang. Dulu-dulu belum dapat hidayah, belum kenal masjid, belum kenal tempat majlis ilmu, kita tak buat ni semua. Puasa Arafah, mana ada puasa? Lah sunat kan, wajib. Malam Lailatul Qadar, saya pun buat kuih. Tak tidur juga. Tapi nak buat kuih, nak buat ketupat, nak kemar rumah. Sibuk dengan keduniaan. Sian awak. Subhanallah. Kita dalam 10 malam ni malam yang baik. Kalau boleh lah. 1 malam kita munajat. Munajat. Bukan malam ni aja, bila-bila aja. Dia bagus malam. Kalau siang, sibuk. Siang tak khusyuk. Malam. Awak bangun semayang, sama ada awak semayang sunat ke, semayang qada, apa semayang tak kira lah, tak mesti tahajud lah. Selagi belum subuh, dikira malam. Takkanlah pukul 5 sekarang pun tak boleh bangun. Pasal subuh 5.40, 40 minit lagi ada. Itu dikira malam tau. Apa buat? Munajat. Apa munajat? Luahkan isi hati. Pertama sekali kita cakap, ya Allah, aku syukur, aku terima kasih. Engkau sayangkan aku, masa aku jahil dulu,
Masa aku dalam maksiat dulu, kau tidak cabut nyawa aku. Okey. Masa awak tak buka, tak tutup aurat, masa tinggalkan sembahyang. Kalau masa itu kita meninggal macam mana? Mengikut hadis Nabi, man taraka salatan fardan wahidan kutiba ismuhu min babin nar. Barang siapa tinggalkan satu sembahyang fardu, satu tau, dengan sengaja, namanya ditulis di pintu neraka. Masya Allah. Nama ditulis pintu neraka. Masa dulu tak tinggalkan sembahyang. Orang yang kahwin, kita yang tak sembahyang. Orang meninggal pun kadang kita tak sembahyang. Orang dulu, kalau orang kahwin, nak tunggu sampai bertandang. Duduk waktu sembahyang sampai hilang. Kalau orang meninggal, tolong goreng roti prata nak bawa kubur. Habis sembahyang hanyut. Berapa banyak nama kita tertulis di pintu neraka. Tu kita luahkan isi hati kita. Kita kata pada Allah dua. Satu, awak luahkan nasib baik. Menunjukkan Allah sayangkan kita. Masa kita lagi buka aurat, masa kita tinggalkan sembahyang, masa kita belum belajar agama, kita tak tahu hukum halal haram, masa kita belum jinak dengan masjid. Nasib baiklah, ya Allah. Tanda kau sayangkan aku, kau tak cabut nyawa aku. Awak bayangkan kalau itu dia meninggal, apa hal? Terus duduk dalam tanah, terus kena azab tu. Mati suul khatimah. Mati dalam maksiat. Mati belum belajar tauhid, belum kenal Allah. Ya Allah. Sampai sekarang tau duduk dalam tanah. Yang awak kejar, meniaga, cari harta, semua tinggal. Orang don't enjoy. Kita dalam tanah seorang-seorang. Bayangkan. Nasib kita baik. Allah masih sayangkan kita. Kasih kita peluang. Dapat kita hidayah. Dapat kita panjang umur. Perbaiki kita punya amal-amal. Maksiat kita dapat kita minta ampun. Tak kita taubat. Luarkan tau. Itu dipanggil munajat. Kita tak ada, tak ada buat amal ni. Kita asyik amal lepas sembahyang. Panjang umur, panjang umur, panjang umur. Murah rezeki. Asyik nak murah rezeki, murah rezeki. Sampai saya tengok kat YouTube. Lalu saya tengok je saya padam. Baca doa ni murah rezeki. Baca ni duit banyak. Allahuakbar. Fikiran pada harta je. Kita ndak akhirat kita. Sebab akhirat kita tak tahu bila. Besok, lusa. Jangan kita ingat, sihat. Sihat ni lah seberang. Aksiden aja meninggal. Seberang jatuh. Jatuh tau. Apa pasal ni? Dia ni meninggal. Heart attack. Banyak orang yang berdiri jatuh, meninggal, heart attack. Malam tidur, pagi dah tak bangun. Subhanallah. Meninggal ni, manusia ni, meninggal paling senang. Macam-macam bencana alam meninggal, macam-macam sebab boleh meninggal. Jadi itulah, kita pertama syukur yang Allah masih beri peluang pada kita. Kalaulah masa kita buat maksiat, Allah tarik. Saya jumpa orang muda tau. Tengah pakai baju ketat-ketat, seluar ketat-ketat, tak semain. Dengar dia muda, nanti dah tua boleh tobat lah. Kan orang muda angan-angan macam ni. Nanti dua boleh tobat, tak belajar agama. Meninggal. Aksiden meninggal. Tak sempat nak tobat. Jadi pertama kita luahkan kesyukuran kita pada Allah yang Allah beri kita peluang. Kedua, kita doa. Ya Allah, kau dah panjangkan umur aku. Kau dah beri aku hidayah. Dah aku jumpa kelas ilmu. Berilah manfaat ilmu yang aku pelajari. Kekalkanlah, kekalkanlah apa yang baik yang telah kau beri padaku. Kekalkanlah apa yang baik yang telah kau beri padaku. Minta, minta. Jadi kita syukur masih Allah beri peluang pada kita, menunjukkan Allah sayangkan kita. Dari itu kita minta. Mana yang baik yang Allah sudah beri, yang boleh dapat reda Allah, kekalkan.
jangan aku balik kepada zaman maksiat. Minta kepada Allah, jangan aku balik pada zaman maksiat. Ni tak boleh cakap tau. Awak dah bagus-bagus menuntut ilmu, awak dah bagus-bagus buat ibadat. Sekali Allah uji sikit aje dapat gerai. Macam harus tinggal. Belajar tinggal, mayang pun tantalah. Balik alam yang dulu, na'uzubillah. Kalau tak dapat gerai, dapat cucu. Jaga cucu. Dulu kita muda, jaga anak lain. Anak lari, kita boleh kejar. Cucu lari, kita lagi. Dia dah sampai pintu, kita belum sampai pintu. Lambat penggerakan kita. Lain awak. Tapi macam mana ni kau dah jaga cucu nak semayang, nak pergi belajar, nak gendong cucu. Dulu muda boleh gendong. Subhanallah. Ini semua kita minta kepada Allah. Jangan aku balik alam maksiat. Ya Allah jauh, kalau Allah lindung. Minta doa. Ini yang kita nak minta. Ini yang kita munajat, luahkan isi hati kita. Ini ada apa masalah, luahkan kepada manusia. Pasal, lapar. Apa manusia boleh buat? Paling banyak manusia kata, kesian. Dah. Dia tak boleh buat apa-apa. Luah kepada Allah. Bayang kurang-kurang 2 rakaat. Tapi nak sembahyang dulu. Buahkan isi hati. Apa masalah kita? Kita minta pertolongan dari Allah. Jadi itulah untuk kita sadar. Jangan kita tak sadar. Bayangkanlah kalau masa maksiat dulu Allah cabut nyawa kita, tak ada siapa boleh tahan. Sampai sekarang kita duduk dalam tanah sendirian. Kena azab. Pasal mati suul khatimah. Tak aurat, tak tahu hukum halal haram, tak pernah belajar agama, sembahyang tinggal, nama dah tertulis di pintu neraka. Ni apa amal-amal yang kita cakap ni, dulu tak buat. Mana? Dulu ada puasa 6. Kata kakak, kata orang tua dulu, mana orang muda boleh puasa 6? Dia puasa Ramadan tak cukup. Belajar tak nak, cakap dengan orang tua ni. Saya terima tau. Kau nak puasa 6? Bulan Ramadan puasa tak cukup. Nak puasa 6 konon. Konon dia bilang. Subhanallah, sianah. Dia tak ada ilmu, dia sesatkan orang. Ambillah, tak puasa 6. Jadi itulah banyaklah tertinggal kita punya amal. Tak ada siapa yang beri kita tahu. Ini yang saya nak cakap ni. Pasal takbir sampai 5 hari. Mana ada. Jadi itulah dikatakan tadi. Kita luahkanlah si hati kita dengan penuh keinsafan. 2, saya cakap tadi, syukur. Kita tak meninggal dulu masa maksiat. 2, kita minta Allah kurniakan yang baik-baik. Dan Allah kekalkan. Jangan kita balik kepada alam yang gelap tu. Mati dalam husnul khatimah. Jadi itulah hari Arafah. Hari yang paling banyak Allah bebaskan hambanya dari api neraka adalah pada hari Arafah. Tapi apa kita buat? Kita enjoy-enjoy gitu. Tak. Minta. Buat ibadat. Puasa. Mayang sunat. Taubat, istighfar. Minta, ya Allah. Kau janji, ya Allah. Cakap kau. Dengan Allah ni nak cakap senang. Apa awak cakap, apa bahasa, terbalik-terbalik pun Allah faham. Kadang-kadang kita nak sedekah sesuatu pada bapak kita. Siapa nama bapak kita yang betul ni? Bapak punya bapak siapa? Tak ingat, tak tahu. Cakap bapak kita je. Bapak kandung ke bapak angkat? Sebab Allah tahu. Tak sebut nama pun tak apa. Allah senang. Jadi itulah kita minta, ya Allah, engkau telah janji. Paling banyak engkau bebaskan hamba engkau dari api neraka pada hari Arafah. Masukkanlah aku salah satu daripada dia. Aku kau bebaskanlah juga. Dan kita minta untuk mak bapak kita. Jangan lupalah. Kesian arwah-arwah yang dah meninggal ni. Mereka punya buku rekod dah tutup. Mereka dah tak boleh buat apa-apa. Mereka cuma terima balasan.
kita masih boleh berdoa, boleh istighfar, boleh sedekah, boleh buat ibadat. Banyak kita boleh buat. Peluang hidup ni Allah beri. Tapi orang yang dah meninggal, menggunung harta dia pun tak guna. Dia tak boleh buat apa-apa. Jadi kitalah bantu doa. Jangan lupa. Itu yang saya kata. 50 sen sedekah bagi 3 nama. Habis awak ketawakan saya. Azhar ni kelakarlah. Ada 50 sen. Iyalah, takkan saya nak cakap $50. Itu berapa yang awak rasa awak nak sedekah kemampuan masing-masing. Cuma 50 sen ni saya ingat semua orang bolehlah 50 sen. Beli air pun tak dapat sekarang ni. Jadi itu pun Allah terima. 1 sen pun Allah terima ni. 1 sen pun tak ada pernah nak buat amal-amal jariah atau sedekah atas nama arwah. Tak ada niat pun. Jadi kalau tak selalu pun sekali-sekali kita niat. Jadi tu Arafah kita minta, ya Allah betulah ibu bapa aku tu, lepaskanlah daripada azab. Paling banyak Allah Ta'ala lepaskan hambanya daripada api neraka adalah pada hari Arafah. Kau ada janji ya Allah, aku minta untuk aku, bapa aku, mak aku, datuk aku yang bela aku. Siapa yang buat baik pada kita, kita doakan. Itulah akhlak yang baik, budi pekerti yang baik. Jadi hari Arafah, kalau yang baik lah memang yang terbaik. Very, very good. Awak puasa dari jemaat 1 hari bulan Zulhijjah sampai 9. Ini memang very, very good. Habis dah terlepas, tak terlepas, tak kisah. Kalau besok awak nak terus sampai 9 pun bagus. Tapi yang tu very, very good. Kalau very good, satu very dia, awak puasa 3 hari. Arafah, Kamis, Jumaat, Sabtu akan datang. Kamis tu puasa Zulhijjah. Saja aku puasa esok hari, sunat 7 Zulhijjah. Hari Rabu niat. Kamis malam Jumaat, saja aku puasa esok hari, sunat 8 Zulhijjah. Hari Jumaat malam Sabtu, saja aku puasa esok hari, 9 Zulhijjah. 3 hari straight. Tapi kalau saya cakap senang, kita ni ada gastrik, ada ulcer, ada samput, ada macam-macam penyakit. Paling kurang hari Arafah. Besok nak raya, ni hari jangan tidak-tidak puasa lah. Pasal hadis Nabi 2 tahun dosa terampun. 2 tahun tu. Jadi kalau puasa 3 hari, kalau orang kata sekarang Arafah dekat Mekah hari Jumaat, kita ada puasa. Arafah kat Singapura, Asia Tenggara ni hari Sabtu, kita ada puasa. Alhamdulillah. Itu yang sangat baiklah. Kemudian lepas tu tak boleh puasa, haram. Allah suruh kita gembira selama 4 hari. Siapa puasa berdosa. Gembira kerana Allah sudah kurniakan hari Arafah. Hari yang tak boleh cakap lah. Mudah-mudahan kita panjang umur, kita sihat, kita jumpa hari Arafah. Dan kita dapat apa yang dijanjikan Allah. Kelebihan hari Arafah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kalau yang baik-baik saya cakap tu amin lah. Tak Tuhan lah. Yang saya cakap tu kita tak. Ini nak amin pun malas. Kan suruh doa, suruh amin aja. Amin. Lupa tak? Pasal tertutup lah ustazah, tak nampak saya baca amin lah, tertutup. Jadi hari raya namanya selain dari hari raya haji, hari raya kurban, ini kurban pula kita tak cakap tadi hari. Kurban ni bukan sembelih kambing saja, itu sembelih kambing dipanggil ubudiah, satu pengabdian pada Allah. Tapi perkataan korban
korban apa saja, harta ataupun nyawa. Untuk nak cari redha Allah, kita sanggup korban apa saja. Itulah cerita Nabi Ibrahim dan cerita orang-orang zaman dulu. Masya Allah, korban. Kena azab pun mereka teguh. Asiyah binti Muzahim, isterinya Fir'aun. Isteri Fir'aun. Fir'aun pantang nenek moyang dia, siapa tidak mengaku dia sebagai Fir'aun tu Tuhan, dia akan azab. Isteri dia Asiyah tak mau mengaku, kena azab. Oh, teruk. Asiyah kena azab. Sanggup. Sampai dilimpahkan batu yang paling besar, Asiyah tak bergayak. Tetap imannya pada Allah. Bahkan dia doa, minta Allah kurniakan di sisi Allah mahligai bangunan. Dia punya permintaan tu Allah abadikan dalam Al-Quran surat ini. Subhanallah. Korban. Nyawa sanggup kerana keimanan. Itu panjanglah cerita pasal korban. Kita tak boleh cerita korban ni. Cuma 10 Zulhijjah tu namanya Hari Raya Korban. Namanya Hari Raya Haji. Namanya Aidil Adha. Namanya Hari Nahar. Nahar. Nun ha 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 pedas. Nun ha ra. Inna ta'ina kal kausar fasali rilabbika wan har. Wan har har har. Sebelih. Hari sebelih. Paling Allah suka pada hari raya tu sembelih. Tumpahkan darah. Yakni kurban. Jadi ini satu ubudiah, pengabdian kita pada Allah. Kita ada kelebihan, buatlah kurban. Sekarang rasa saya untuk luar negeri kurban, ya Allah. Sampai ada yang Allah wa'alam macam mana boleh dapat satu kambing 150. 150 aja. Sayanglah kalau kita tak kurban. Itu orang yang buat tu, kita percaya tak percaya tu tanggungjawab dia. Kita ada kurban. Lebih lagi kita sedekahlah pada mereka-mereka katanya tak pernah makan daging. Allahu Akbar. Jadi itulah, kalau tahun ni dah terlepas, nanti naik lain tahun. Hari yang paling Allah suka tumpahkan darah. Hari Nahar, hari kurban. 11, 12, 13 Zulhijjah namanya Hari Tashrik. Hari Tashrik. Hari keringkan daging. Keringkan daging kurban. Itu hari Tashrik. Haram puasa 4 hari. Haram. Bukan dapat pahala, berdosa kalau awak puasa. Hari Raya dan 3 hari Tashrik. Gembiralah Allah dah beri satu hari yang paling banyak Allah bebaskan hambanya dari api neraka. Itulah hari Arafah. Khusus untuk umat Nabi Muhammad SAW. Subhanallah. Tak boleh cakap murahnya Allah. Amal sikit tapi dia punya pahala tu Allah janji. Allahu Akbar. Tak seimbang dengan amal yang kita buat. Kemudian takbir ada dua. Satu dipanggil takbir mursal. Takbir mursal ni dia kalau sembahyang pun dua takbir. Takbiratul ihram satu, satu lagi takbir intiqalat. Dalam sembahyang, saya tak nak sentuh pasal sembahyang, fikir boleh. Sekarang hari raya ada dua. Takbir mursal ni masuk maghrib malam minggu depan, maghrib saja kita boleh takbir. Takbir raya. Takbir. Tidur bangun takbir. Nak masak takbir. Takbir yang tidak kira waktu. Sampai kita semayang raya. Sampai kita semayang raya. Raya haji, raya puasa sama. Tapi khusus untuk raya haji ni, inilah Allah suruh kita takbir sampai 5 hari. Syukur ada hari Arafah. Ada hari apa? Ada hari Nahar. Penyembelihan. Oh, special.
Jadi takbir mukayyid, takbir yang berkait dengan ibadah solat mulai dari hari Arafah, yakni kalau tahun ni hari Sabtu pagi subuh, tapi dia mesti kait dengan sembahyang. Lepas sembahyang subuh, takbir. Lepas sembahyang subuh, lepas sembahyang zuhur, asar, maghrib, isyak. Tapi lepas sembahyang. Lepas sembahyang. Kalau kita haid, waktu-waktu sembahyang. Lain waktu, tak ada. Tak macam yang malam. Malam tu bila-bila. Awak tengah masak, awak bangun tidur, awak ini. Takbirlah sampai awak sembahyang raya. Lepas sembahyang raya, dah tak ada takbir yang mursal. Hanya takbir muqayyid, Arafah, hari raya, 5 waktu. Hari tashrik pertama, 5 waktu. Hari tashrik kedua, 5 waktu. Tashrik ketiga, hari Rabu, subuh, zuhur, asar. Lepas sembahyang asar takbir, tak ada takbir lagi. Dah tak ada takbir lagi. Masuk je maghrib, tak ada takbir, tak ada korban, tak ada lontar di Mekah. Tak ada lontar jamrah lagi. Dah habis waktu. Dah tak ada lagi. Jadi itulah takbir banyak hari lepas sembahyang. Takbir hari raya. Kalau awak dah takbir, awak tak tahu tu Allah Akbar Kabira, awak tak tahu tu la ilaha illa wahda, tak apalah. Takbir aja sudahlah. Itu penutup dia. Tapi kita tak tahu, tinggalkan. Yang ni kita takbir raya tahu kan? Sembahyang raya tahu kan? Saya tak nak cakap sembahyang raya. Saya ingat semua dah pandai. 5 takbir sebelum Fatihah. 7 takbir sebelum Fatihah rakaat pertama. 5 takbir sebelum Fatihah rakaat yang kedua. Usali-usali tak payah, niat aja. Takbir Allah sajaku sembahyang sunat. Idul Adha ke, raya haji ke, raya kurban ke, suka hatilah mana-mana awak nak niat. Jadi itu pasal takbir. Kemudian pagi sebelum subuh mandi. Saja aku mandi sunat hari raya haji. Lepas sembahyang subuh, imsak, jangan makan. Sampai sembahyang raya. Sembahyang raya ni dari pukul 8 lah lebih kurang. Sampai sebelum zuhur. Boleh sembahyang raya lagi. 10, 11. Boleh sembahyang raya. Maklumlah kita ni raya kan sibuk. Tapi sibuk-sibuk tu pergi sembahyang dululah. Tapi kadang-kadang ada orang dia pinggang mangkuk lagi menimbun, dia tak nak sembahyang. Nanti hati dia tak khusyuk. Nak selesaikan pinggang mangkuk apa pun. Okeylah. Lagi belum zuhur. Lepas sembahyang, awak yang sembahyang raya ni lepas sembahyang baru makan. Imsak. Inilah cerita amalan yang patut kita isi. Mudah-mudahan kita dapat redha Allah. Kita dapat pelepasan daripada api neraka. Nama dah banyak. Satu waktu hadis Nabi kata tertulis nama kita di pintu neraka. Satu waktu kita beberapa waktu dah tinggal. Banyak orang kahwin, banyaklah terlepas. Alhamdulillah Allah panjangkan umur. Allah tak tarik kita masa kita derhaka kepada Allah. Allah kasih kita peluang taubat. Allah kasih kita peluang istighfar, minta ampun. Allah kasih kita peluang puasa hari Arafah. Puasa nanti akan datang Muharram. Ini pun special ni, 10 Muharram hari Ashura. Ya Allah. Inilah yang kita nak panjang umur. Nak rebut apa yang Allah sediakan ni. Nak rebut. Tapi dulu-dulu kita tak dapat hidayah. Kita tak ada siapa beritahu kita. Alah, sembahyang terawih. Sunat. Asal sunat aja macam. Alah, sunat. Ya Allah, kesian awak. Dengan sunat lah kita boleh dapat kurnia Allah. Anugerah Allah. Allah dah beritahu. Buat fardu saja tak cukup. Mesti buat banyak yang Allah suka. Dengan banyak kita buat Allah suka, baru Allah suka, Allah sayang. Bila Allah sayang, tak boleh cakap lagi lah. Bila Allah sayang, semua Allah beri yang baik-baik.
Ini kita sunat tak buat, fardu tidak. Masya Allah, sihat. Baik, sekarang kita dah habis tu secara ringkas. Kita hari ini belajar apa dia? 68 akaidul iman. Bukan. Mengenal Allah. Itu tajuk dia. Muka surat 18. Betul lah. Muka surat 18. Tajuk kita hari ini mengenal Allah. Alhamdulillah. Sempat kenal Allah. Allah tak panggil kita. Mudah-mudahan. Mintalah. Mudah-mudahan ya Allah, aku dapat kenal engkau, aku dapat tauhidkan engkau, aku dapat akidah yang benar. Berilah pada aku, kurniakanlah pada aku. Minta luah isi hati. Takkan saya nak luahkan isi hati awak. Ha? Awak minta sendiri. Kurniakanlah ya Allah. Kau panjangkan umur aku, kau beri aku sehat, aku dapat hadir majlis ilmu sampai aku dapat tauhidkan engkau. Dengan kukuh kuat. Sebab kita dah belajar syarat-syarat mengenal Allah dan rukun mengenal Allah. Ada tak? Dah kan? Syarat kata pekakas nak kenal Allah. Dalam kitab-kitab ada di tiga. Dah selesai. Sebab kita hari ini nak mengenal Allah. Rukun. Dia punya bahan pun dah selesai. Jadi sekarang mengenal Allah ni ada dua. Satu dipanggil ijmali, ringkas. Kedua dipanggil tafsili, secara terperinci. Dua-dua wajib. Dua-dua wajib. Ni satu lagi, kalau kita ni, ajaran Islam ni, jangan dengar gitu aja, kaji. Jangan mengaji aja, kaji. Dengan kaji, kita kaji alam, kita nampak kebesaran Allah. Kita kaji sesuatu hukum Allah, kita nampak kemurahan Allah. Nampak tau, jelas. Dikaji. Ada akal, fikir. Allah Ta'ala jadikan kita tak boleh cakap lah. Dari hujung kuku sampai hujung rambut ni, made in Allah ni, tak ada siapa boleh tiru. Sampai darah pun tak ada siapa boleh tiru. Semua minta derma. Made in Allah. Tak ada orang boleh. Tak boleh tiru. Tak usah apa gigi tu Malam ada orang jelaskan saya. Dia kata, orang gigi palsu ni, dia kalau makan, dia tak macam gigi kita tajam, boleh hancur. Oh, gitu. Dia kata kalau makan kerepek tu, dia tak boleh makan pasal tak boleh hancur. Habis, dia makan dodol pun tak boleh pasal benda lembik. Itu nanti dia melekat. Barang orang terangkan saya. Berkasihlah awak terangkan saya pasal gigi palsu ni. Subhanallah. Tak ada siapa boleh challenge lah apa ciptaan Allah ni. Tiru tak boleh sama. Jadi, cuba buka minda. Dari kita dilahirkan, belum Allah tak wajibkan. Mesti kenal siapa jadikan kau, siapa jadikan alam, siapa jadikan udara yang kau hidup. Tak. Mula-mula kenal apa? Botol susu. Budak-budak waktu dia bersusu, dia dah kenal. Lama-lama kenal pengasuh dia. Lama-lama besar sikit kenal lapik aiskrim. Kenal mama roti punya dululah kering-kering dia tahu mama roti dah datang. Sampailah dah besar sekolah kenal cikgu, besar lagi kenal artis-artis Korea lah. Budak-budak ni kenal lah awak. Orang besar mana kenal apa? Perdana Menteri mana, dah kenal. Allah yang jadikan alam, Allah tak wajibkan kenal tak? Tengok. Allah Ta'ala beri kemurahan. Adilnya Allah. Sampai umur baligh. Baligh berapa? Mungkin kalau tak ada haid, 15 tahun hijrah. Lelaki atau perempuan. Baligh, kenallah. Dah patut dah. Dah 15 tahun awak makan, awak membesar, awak terima nikmat Allah. Awak hidu darah awak, Allah berapa banyak. Awak minum air Allah berapa gelin. Patutnya otak ni terfikir. Siapa jadikan ni semua? Siapa punya ni semua? Siapa atur ni semua? Patutlah mesti kenal Allah. Lagi tambah murahnya Allah Tak mau kenal juga.
Habis satu dunia orang dia kenal, yang terkenal-terkenal. Tapi Allah yang jadikan manusia ni tak terbuka mindanya untuk kenal. Kitalah dulu. Sebaik baik sebelum kenal Allah, Allah tak kenalkan malaikat maut. Kalaulah Allah tak kenal, malaikat maut kenal, habis aniaya kita. Tak ada siapa boleh tolong kita. Awak fikir habis-habis. Oh, ni jam dah duduk dalam kubur. Sampai hari kiamat. Subhanallah, Allah beri peluang. Sampailah, patutnya balil kenal. Anak dah balil. Mak balil, belum kenal Allah tau. Kemudian naik lagi, dapat cucu. Cucu dah balil. Nenek balil. Belum kenal Allah lagi. Itulah nasib kita, memang bertuah lah. Allah beri peluang. Kita belum kenal malaikat maut. Kita sudah datang kelak nak kenal Allah. Mudah-mudahan Allah ampunkan dosa kita yang telah lalu. Itu aja yang sekarang kita minta. Buat ibadat, buat amal, puasa Arafah, puasa Ashura. Minta Allah ampunkan dosa. Puasa Ramadan, buat ibadat dalam bulan Ramadan. InsyaAllah Allah janji Allah ampunkan dosa kita. Banyak buat amal, mengabdikan diri kepada Allah. Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Jadi itulah macam mana nak kenal Allah ni cara ringkas. Wajib. Bila wajib atas, maknanya wajib hukum syarak. Ni semua kita dah belajar. Wajib hukum syarak, mesti. Wajib atas tiap-tiap mukallaf. Yang dah mukallaf, belum mukallaf tak wajib. Bebas. Free kita makan, minum, semua free. Belum kenal siapa yang jadikan alam ni. Siapa yang jadikan diri kita. Siapa yang beri rezeki. Belum kenal, tak apa. Sampai mukallaf. Mukallaf ni bila kita sudah baligh. Mukallaf, orang yang cukup tiga syarat. Baligh, akal sihat. Dah baligh, akal tak sihat pun tak cukup syarat. Tak kenal Allah, tak apa. Free. Dia nak balil, akal sehat, sampai seruan agama padanya. Maknanya ada kelas belajar agama. Ada orang azan, ada orang sebut nama Allah. Ada. Ada seruan agama. Dah balil lah. Dah bukan laf lah. Tapi kalau awak duduk kat hutan seorang-seorang, dah balil. Akal sehat, tapi tak ada siapa. Tak ada belajar agama. Lepas lah. Kurang syarat mukallaf. Ni dah cukup syarat mukallaf. Ada kelas agama, bukan tak ada. Sebab ikut hadis tiangnya langit ni ulama. Mesti ada ulama di kewajipan dia tu. Sampaikan hukum-hukum Allah. Kalau dah tak ada, langit roboh. Jadi langit lagi tak carilah. Tak mau cari. Cari pasar besi, cari pasar gelang untuk isi perut, tak cari untuk isi rohani. Inilah kita dulu. Na'udzubillah lah, tak mahulah balik alam tu ya Allah. Lindungilah kita semua dari alam jahil, alam derhaka kepada Allah, alam yang na'udzubillah lah. Alah, nasib lah baik. Syukur, banyak-banyak syukur pada Allah. Bukan munajat dalam bulan ni aja. Bila-bila awak bangun malam, munajat luar. Kasihan. Syukur aku. Terima kasih banyak-banyak. Aku tak duduk alam kubur masa aku dalam deraka kepada kau. Cakap, luarkan. Pada Allah tak nak luarkan isi hati. Pada manusia. Manusia jangan. Manusia depan kita kesian. Belakang kita padan ke ni. Manusia Jadi wajib atas tiap-tiap mukallaf, mesti tak boleh tinggal mengiktikadkan di dalam hatinya bahawa sesungguhnya, tahu mengiktikadkan, dalam hatinya bahawa sesungguhnya wajib bagi Allah. Wajib bagi ni wajib hukum akal. Tadi wajib atas, wajib hukum syarak. Wajib atas, wajib hukum syarak. Mesti. Wajib hukum akal ni, wajib bagi Allah ni, terima oleh akal.
bahwa Allah mempunyai sifat-sifat kesempurnaan tidak terhingga bilangannya, tidak terhingga banyaknya, yang layak baginya, mustahil atasnya, mempunyai sifat-sifat kekurangan juga tidak terhingga bilangannya. Ha, ini namanya mengenal Allah secara ijmali, secara ringkas. Kemudian kita mesti kenal Allah secara tafsili satu persatu, supaya kita punya hati ni lebih dekat pada Allah. Ini secara ringkas saja. Etikat dalam hati, isi dalam hati kita, isi dalam iman kita yang nama Allah. Namanya Allah mempunyai sifat-sifat ketuhanan. Mempunyai sifat ketuhanan yang layak dengan keadaan ketuhanannya yang sempurna, tidak terhingga bilangan. Itu cara ringkas. Dalam hati kita, dalam iman kita, kita percaya yang nama Allah, namanya Allah, mempunyai sifat ketuhanan. Apa itu sifat ketuhanan? Terkaya dari sekian alam berhajat kepadanya. Apa itu sifat ketuhanan? Terkaya dari sekian alam. Maknanya Allah, selain dari Allah dipanggil alam. Allah ni terkaya. Allah tidak perlukan apa yang ada pada alam. Allah jadikan, Allah beri rezeki, Allah perintahkan, Allah beri hukum hakam, Allah tak ambil faedah. Allah tak ambil faedah. Satu dunia ni derhaka pada Allah. Tak ada apa-apa pada Allah. Allah tak ambil faedah. Allah ada tidak dari sesuatu. Tidak harapkan sesuatu. Allah beri hukum hakam. Ada makhluknya. Siapa yang dah dengar? Tak nak dengar suka hati. Tapi inna ilaina iyabahum tuma inna alaina isabahum. Kata Allah, semua kamu akan balik kepada kami. Tak ada siapa yang boleh lepas. Kami akan kira. Isabahum akan kira semua perbuatan kamu. Tak boleh lepas. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Allah seberat abu. Kebaikan ke kejahatan ke, kita akan lihat. Ini janji Allah. Kita akan terima balasan. Sebab orang yang beriman ni, kadang-kadang kita dalam hidup ni diuji. Kita buat baik, orang sakitkan hati kita. Tak guna kau, aku dah buat baik, aku tolong. Ah, jangan, jangan, ditutup. Jangan bangkit. Kalau kita tidak, balasan di akhirat. Apa kebaikan kita dalam dunia, kita lupakan. Baru kita dapat besok di akhirat. Tapi hati geramlah. Kita buat baik, dia ini balasan dia. Dia fitnah kita, dia kata kita, dia umpat kita, orang sampaikan. Ada pula tukang sampai. Tak dapat gaji pun, dia suka sampaikan. Subhanallah. Sabar, itu ujian. Kerana Allah dah janji. Walau seberat abu awak buat baik, nanti awak lihat, awak akan terima balasannya. Dari mula kita balik, Allah ada taruh CCTV, tahu tak? CCTV Allah ni unik. Dia tembus sampai dalam. Keluar je. Awak pakai baju apa, awak datang belajar bila, sampai dalam. Apa niat kat dalam? Itu CCTV Allah. Nanti Allah buka tau. Ni janji Allah dalam Quran. Bila tengok amal yang tak baik, orang tu tengok amal yang tak baik, ya Allah jauhkanlah. Jadi itulah, mungkin kita ni dikehendaki iman. Apa tu iman? Percaya barang yang gaib. Kalau tak silap saya, kita dah dengar isi tiga. Ada tak? Salah satu darinya perkara sam'iyat. Ada tak? Perkara sam'iyat. Yang dengar dari Nabi, gaib. Inilah semua janji-janji Allah besok di akhirat kita tak nampak. Tapi kita akan jumpa. Sebab kita akan balik pada Allah. Kita tak boleh lari dari mati. Tak boleh lari dari masuk alam kubur. Kalau kita ditelan oleh ikan, kubur kita kat perut ikan, itulah kubur kita. Kita mesti jumpa apa yang dijanjikan Allah. Jadi itulah dikatakan sifat ketuhanan ni terkaya dari sekian alam. Maknanya Allah tak perlu apa yang ada pada alam. Allah tak ambil faedah. Dan sekalian alam ni,
Selain dari Allah dipanggil alam, ini semua nanti kita akan kenal. Sekian alam berhajat kepada Allah. Itu sifat ketuhanan. Ha, jadi sekali lagi kita baca untuk kita, ini kita dah simpan dalam hati secara ijmali. Wajib atas tiap-tiap mukallaf mengiktikadkan di dalam hatinya bahawa sesungguhnya wajib bagi Allah. Diterima oleh akal. Allah tu mempunyai sifat-sifat kesempurnaan. Tidak terhingga banyaknya yang layak baginya. Mustahil atasnya mempunyai sifat-sifat kekurangan. Juga tidak terhingga bilangannya. Inilah mengenal Allah secara ringkas. Yang nama Allah tu mempunyai sifat ketuhanan yang sempurna, tidak terhingga bilangannya. Tapi kita akan belajar tu lama banyak 20. Pasal belajar ni 20, pasal 20 ni ada hubungan dengan alam. Awak kenal 20 sifat Allah, awak kenal Allah, awak kenal alam. Ni yang kita nak. Kenal Allah, kenal alam. Tauhidkan Allah. Dan kita tidak syirik. Ini kita dapat lepas kita punya fardu ain. Fardu kifayah itu berhujah. Macam mana awak boleh tahu Allah ada? Allah tu ada bagaimana? Hujahlah. Itu kita tak tahulah nak jawab. Cuma kita dah yakin bahawa Allah pencipta alam ni. Mustahil alam ni semua jadi dengan sendirinya. Matahari bergerak sendiri. Mustahil. Mesti ada yang bergerak. Wallahu'alam ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu ala alihi wa sahbil kiram. Al-Fatihah. Jadi insyaAllah minggu depan hari raya kita tak belajar. Kita belajar hari minggu lagi 1.17 insyaAllah. Jadi mudah-mudahanlah kita semua yang ada hari ini Allah kurniakan kelebihan hari Arafah. Kelebihan untuk Allah bebaskan dari api neraka. InsyaAllah. Amin. Ya Rabbal Alam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na rafa'na bil Qur'anil azim wa barik lana bil ayati wa fikil hakim qomina innaka antas samiul alim. Allahumma aftah lana min khazainika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zidna 'ilman nafi'an. Allahumma aftah lana wa li hadirina abwabal khair wa abwab barakah wa abwab ni'mah wa abwab rizqi wa abwab quwwati wa abwab sihhati wa abwab salamah. Salamatan fi dini wa dunia wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah.